itulah kadang kita tak pernah berlaku air tak ada kan di tempat lain kan. Di sini pernah berlaku? Pernah. Jadi macam mana nak atasi? Ya Allah. Dekat sini kami sendiri ada juga tong yang diberi khas. Berapa liter tong di belakang tu? 5,000 liter. Ah, yang daripada daripada MPAJ. Yang tapi itu bukan air bersih. Maksudnya itu air basahan untuk anak-anak mandi. Kalau setakat nak cuci, memang dia dah pesan lah. Kalau air yang diberi tu, kalau setakat masak memang tak boleh. Untuk basahan anak-anak tu boleh. Jadi kami terpaksa bawa anak-anak ni mandi di surau, di masjid dan di Petronas. Petronas mana? Petronas Tasik. Kan ada satu Petronas, tapi kalau kita bawa anak-anak ramai tu, kita bawa sikit-sikit sebab kita tak nak bising. Jadi kita kita bawa sedikit. Yang time tu dalam pukul 3 pagi. Kita orang tak ada air untuk kita nak basuh anak-anak. Yelah, kita nak guna air, kita nak basuh, kita nak bersihkan badan anak-anak. Kita tak pasal bawa pergi pergi Petronas. Okay, kita ada basuh, kita ada mesin basuh yang dicuci. Dan untuk keringkan memang kita tak ada tempat untuk kita nak sidai. Jadi kita terpaksa pergi Dobby Queen untuk keringkan. Jadi bila kita, yang tu pun banyak jugalah yang kita habis untuk keringkan baju. Sebab sekali kita tukar token tu dalam RM10. RM10 macam baju plastik hitam tu tak boleh satu mesin sebab nanti dia tidak kering. Jadi kita kita buat dua mesin dan kita letak RM10. Anak puan berapa orang di sini? Anak saya, anak sini kita, saya ada 6 orang. Yang pertama dah meninggal dan sama dah meninggal dah 4 tahun. Dan anak saya 2 orang, suami saya bawa, bekas suami saya bawa di Kelantan. Yang ada dengan saya sekarang 3 orang. Pekerja berapa ramai? Okey, kami pekerja tetap sebenarnya yang membantu kami volunteer tu lebih ramailah daripada pekerja tetap. Penjaga dan penjaga dan pengasuh yang membantu saya yang tetap adalah ustaz dan tukang masak lah Ma'ruz. Yang kami memang memberi gaji pada mereka. Yang lain hanya menjadi satu sukarelawan. Dan insyaAllah kalau ada barangan yang terlebih seperti beras, telur, minyak, kita memberilah pada yang membantu kita. Dan itu je lah yang kami dapat membantu, meringankan beban mereka. Sebab tu kami membantu daripada anak mereka tu masuk senarai kita, masuk dalam senarai kita untuk kita meringankan beban yang dipikul oleh mereka juga. InsyaAllah. Pekerja berapa orang tadi? Pekerja tetap 2 orang. Dua orang. Total semua adalah 11 orang yang ustaz tu dia bayar ke tidak? Ya, dia bayar. Sistem pembelajaran? Okey, anak-anak belajar di luar seperti anak-anak lain. Ini adalah rumah mereka yang mereka seperti rumah-rumah di luar sana. Mandi, tidur dan sekali aktiviti memang di luar. Anak kita sekolah di sekolah kebangsaan di luar, sekolah kafah di luar, sekolah menengah di luar, sekolah tadika di luar. Jadi yang ustaz tu datang tiap malam untuk mengajar malam. Daripada maghrib hingga isyak. Dan di situ pun ada ustaz lebih kepada Al-Quran lah pembacaan dia dan menegur cara beradab. Itulah. Alhamdulillah kita dapat satu ustaz yang sangat memahami
walaupun dah berapa lama dah khidmat ustaz? Ah, lama. Dah masuk, nak masuk 3 tahun, nak masuk 3 tahun. Setiap malam. Kecuali hujan lebat, ustaz tu ada motor je. Kalau hujan lebat memang dia akan call, dia akan cakap dia tak dapat datang sebab hujan. Jadi solat Jumaat lah. Ya, solat Jumaat. Siapa benar yang selalu jadi imam? Biasanya ustaz akan panggil satu anak untuk imam tu adalah ustaz, dan ustaz akan memanggil seorang anak untuk azan. Untuk azan. Jadi ustaz akan semak bacaan. Ini ni kat sini. Yang hijau ni adalah tempat tua, pakai baju tua. Pakai baju. Di sinilah, yang ni ruang makan, di situ tempat solat. Dia tak latih di kalangan anak-anak jadi imam. Ada juga ustaz latih. Cuma tidaklah seterusnya anak tu menjadi imam. Maksudnya okey, hari ni ustaz akan panggil siapa yang akan jadi imam. Ustaz pula duduk di belakang menjadi makmum. Kita panggil anak nak panggil kita panggil ustaz tu dengan nama nama ustaz dulu. Dia apa, masalah dana mungkin masalah utama kan? Ya, benar. Di kalangan kanak-kanak ni ada konflik ke, bergaduh ke apa kan? Ya, memang. Assalamualaikum, sebut assalamualaikum. Salam. Siapa nama ni? Siapa nama? Tengok. Cik Opi. Oh, dia kenal eh nama. Berapa tahun umur tu? 8 tahun. Dia balik sendiri je? Dia sekolah dekat sini je. Dia dijemput. Satu je. Yang dekat yang lain tu kita sebab sekolah anak kita sekolah kebangsaan tu pagi. Dan sekolah menengah pun pagi. Jadi kita sekolah kita akan jemput sekali-sekalilah dengan sekolah rendah dan menengah. Sebab kita tak nak kalau sekolah tempat lain tu dah ada sesi maksudnya petang pagi susah untuk kita nak sekolahkan agama, sekolah apa, sebab darjah 1 dengan darjah 3 pagi, lepas tu darjah 4 dengan darjah 6 petang. Jadi kalang kabut lah kat situ masa untuk jemput tu. Jadi kita, anak-anak kita sekolah dekat Tasik Permai, agak jauh sikit, dan menengah pun dekat sebelah tu. Dia memang sesi pagi je sebenarnya.